Oke, guys, kembali lagi dengan gue Sultan. Kali ini di sebelah gue udah ada mobil Audi R8. Nggak lengkap rasanya nge-review mobil Audi R8 ini kalau nggak gue panggil head modifikatornya adalah Om Randy Rio Pasa nih. Siap, Om Randy. Siap, Mas. Om Randy, ya. Ini kan mobil diproperin untuk ya. Acara IMX 2022 nih. Oke. Dari timnya Papa Gadi. Tim Papa Gadi. Sampai saat ini prosesnya udah sampai mana nih, Om? Ini kita udah ready ya. Kita sebentar lagi mau finishing dan juga besok kita udah langsung loading. Jadi kita langsung show off di IMX 2022. Untuk yang dimodifikasi dari mobil ini nih, Om, dari standarnya yang paling kelihatan banget apa sih, Om? Jadi kita ini tim Papa Gading berkolaborasi dengan tuner-tuner atau modifikator yang pol-pol semua. Untuk bagian eksterior ada wet gloss dan juga ada dress up, ada BTX saya juga. Untuk interior ada Hardy Classic. Untuk audio ada Venom Indonesia. Untuk kaki-kaki kita ada HSR tentunya berkolaborasi dengan Air Suspension dari RBFT. Dan untuk mesin sendiri kita dari Dress Up Garage juga kita polin. Pokoknya semua sektor, kelima sektor itu sudah ditangani oleh tangan-tangan yang tepat gitu. Nah, untuk mobil ini sendiri tahun berapa nih, Om? Ini Audi R8 tahun 2012 yang V10. V10 ya. Wah, dengar suaranya sih gahar banget. Itu. Ini lebar dari mobil ini sekarang berapa nih, Om? Oke, dari standarnya yang 202 meter. Ini sekarang udah melebar 25 sentian. Jadi 2 meter 25 senti nih. Gendut banget ya. Bener, Om. Dan velgnya juga di depannya lebar 10,5, belakangnya 13. 13, Om, ya? Yes. Ini juga perdana kita mau tayangkan di IMX. Jadi HSR kolaborasi dengan BTX. Jadi ini HSR BTX Sports Two Face namanya. Iya, betul. Jadi ini adalah velg HSR kolaborasi saya dengan HSR yang kedua. Dan kebetulan juga saya bikinnya Two Face, jadi pas gitu. Jadi namanya BTX Two Face. Jadi untuk bagian belakang di lebar 13-nya ini saya bikin, saya request desainnya ini super celong. Dan untuk depannya sendiri saya minta super concave gitu. Jadi dua yang berbeda, tapi begitu diaplikasikan benar-benar joss banget. Ini pertama kali di Indonesia dan ini satu-satunya di dunia pasti kan. Kalau teman-teman mau lihat benar-benar beda, Om, ya. Yes, yang depan dan belakangnya tuh. Ini untuk bagian depan kita bikin, kita seolah-olah ini kan velgnya kayak velg biasa, velg casting biasa nih. Casting biasa. Ini ternyata untuk mendapatkan concave yang maksimal ini kita bikin two piece. Two piece ini bukan velg one piece. Jadi untuk bagian depan kita bikin two piece. Untuk bagian belakang kita bikin three piece. Gitu. Celongnya pol. Ini untuk belakangnya main saya request offsetnya minus 65. Iya. Kalau nggak salah 70 sih, Om. 70 ya malah. 70. Ya, 70. 70. Lebih. Ini saya rasa benar-benar pertama minus velg 70. Biasanya itu minusnya 15, 10. Ini mobil depannya aja minus 25. Iya, benar. Ya. Minus 25. Yang belakang minusnya 70. Yes. Om, setelah gue lihat nih mobil, ada yang menarik dari bagian bagasi belakang di atas mesin nih, Om. Boleh ceritain nggak nih, Om? Itu adalah ide saya juga. Jadi, aduh, pengen bikin sesuatu yang beda gitu. Pakai wing udah bosen, ductile kita udah bikin apa gitu ya. Dan juga karena tema modifikasi di IMX ini adalah Indonesian culture. Jadi saya kepikiran sama Stingray. Jadi mobil ini kita kasih nama Stingray. Apa itu Stingray? Stingray itu adalah ikan yang ada siripnya ke atas itu ya. Makanya tadi dilihat dari bagian mesinnya itu ada
ukiran Stingray. Stingray, Om ya. Nah, jadi kita kasih nama Stingray karena karena ikan Stingray itu berada di kalau orang-orang suka diving, itu biasanya bisa kita temuin di daerah Lombok, ikan Stingray, ikan pari. Ikan Stingray itu ikan pari. Jadi pada bagian pinggirnya juga kita membawa nama Indonesia dengan di karbonnya kita motif batik. Ini batik Lombok, khas Lombok. Ini juga khasnya Mandalika kita bikin di sini. Gitu. Cakep. Cakep. Gua sananya udah dijelasin sama si Om ya. Sekarang menarik. Mobilnya warna merah, sesuai nih dari velg dengan warna batiknya di sendiri, warna gold guys.